Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan channel kami, Say Family. Dan hari ini share video ya teman-teman, seperti biasa video kegiatan di kontrakan ataupun di rumah kayu. Nah, ini aku udah ada masak nasi. Sebenarnya udah dari tadi ya masaknya, jadi tinggal matengin dan aku taruh ke depan nasinya. Selanjutnya ini aku mau bikin wedang jahe. Pertama jahenya diparut, kemudian langsung aja ditambahkan air dan aku rebus sampai mendidih ya. Ini juga aku tambahkan gula merah. Nah, ini udah mendidih. Sebelum ini aku siapkan dulu susunya. Aku sengaja mau tambahin susu masing-masing setengah saset aja. Dan lanjut si jahenya dituangkan. Jangan lupa untuk disaring biar si ampasnya nggak ikut larut ke minumannya ya. Kemudian aku aduk. Ini tadi aku juga tambahin gula putih sedikit-sedikit aja karena kurang manis, soalnya gula merahnya juga cuma dikit aku ngasihnya. Oke, lanjut sekarang aku mau tumis bumbu untuk santan jengkol teman-teman ya. Hari ini aku mau bikin santan jengkol karena di video sebelumnya kemarin aku kan belanja ya, tapi sayangnya aku nggak food prep karena belanjanya juga random aja, terus malam nggak begitu banyak. Ya udah, langsung aja aku taruh di kulkas. Oke, ini bumbunya simple, bawang merah putih, jahe, terus kunyit juga ya, cabe, dan terakhir lengkuas. Ini tadi udah aku tumis sampai harum dan aku masukin lengkuasnya, tambahkan air, kemudian juga santan. Diaduk-aduk, kemudian tambahkan juga gula merah. Tadi udah aku tambahkan ya secukupnya. Dan yang terakhir tinggal tambahkan jengkolnya. Tuh, ini jengkolnya tadi juga udah aku geprek, udah aku rebus lagi pakai daun salam. Sebenarnya kemarin belinya udah rebusan, tapi ini aku rebus lagi pakai daun salam untuk mengurangi bau jengkolnya. Oke, lanjut ya, diaduk-aduk sampai santannya itu benar-benar mateng, tanak maksudnya ya. Diaduk-aduk aja biar santannya nggak pecah. Ini sengaja santannya nggak begitu banyak karena jengkolnya juga nggak begitu banyak ya. Kemarin ini belinya itu setengah kilo, harganya 15.000 ya. Satu kilonya tuh 30.000 karena udah direbus. Dan kebetulan juga tuh kemarin jengkolnya emang bagus-bagus ya, tua-tua semua. Ya udah, jadinya aku beli setengah kilo. Nah, kalau biasanya tuh ada juga yang mentahan tuh murah, 20.000 tadi ya di tempat orangnya. Tapi aku pengen beli yang mateng aja. Kalau mentah kan ngerebusnya juga agak lumayan. Jadi aku beli yang mateng deh. Oke, ini udah aku sajikan juga, siap untuk sarapan. Jadi ini satu menu simple kita hari ini. Alhamdulillah ya, bisa untuk sarapan. Dan juga insya Allah untuk seharian karena masih banyak di wajan tadi. Biasanya kalau masak yang berkuah-kuah gini kan makan dikit aja tuh cepet kenyang ya teman-teman ya. Tuh, Pak suami udah nyicipin, udah makan sarapan duluan, mantap katanya. Oke, alhamdulillah deh. Kalau yang santan-santan ini Pak suami ini favorit banget ya. Aku juga suka santan, tapi kadang juga suka heran gitu ya, suka banget makan santan tapi kadang juga masih sariawan. Mungkin karena aku kurang banyak ya minum air putihnya teman-teman. Oke, sarapan dulu teman-teman. Nah, teman-teman di rumah udah pada masak belum? Yuk kita sarapan bareng-bareng sambil nonton video aku. Ini sambil nonton drama Indosiar, biasalah ya itu. Pokoknya kalau nonton yang kayak begitu kan seru nih, apalagi nonton nin drama ya yang ada ending-ending bahagianya gitu. Pertama sedih-sedih dulu gitu kan, nanti terus bahagia. Karena emang kesedihan sama kebahagiaan kan beriringan ya, gitulah pokoknya. Oke, kita nikmati dulu jengkolnya. Ini Pak suami sampai nambah-nambah tuh tadi nasinya. Aku gak merhatiin sih, kayaknya ini tadi udah nambah dua kali tuh nasinya. Oke lah,
Gak apa-apa sih kalau pagi, mungkin kalau malam sih aku batasin ya, kasihan kan. Aku ngambil nasinya juga dikit aja, kayaknya soalnya berkuah tuh kadang cepet kenyang. Hari ini temen-temen lagi pada ngapain di rumahnya, terus masih sama kah musim penghujan atau musim buah apa di rumahnya, bisa komen ya di kolom komentar. Ya jadi kayak beginilah aktivitas kami, kalau dari pagi ya sarapan dulu pasti yang diisi perutnya, nanti kalau setelah ini barulah beberes dan beraktivitas. Kalau Pak Suami hari ini nanti mau berangkat kerja. Tadi ini aku selesai masak tuh masih pagi ya teman-teman. Jam 7:30 ya masihan kayaknya. Atau jam 7-an lah pokoknya udah mateng. Tumben banget ya. Kemarin aku tuh jam 8 kurang. Jam 8 baru mateng karena kesiangan. Oke, terakhir ya teman-teman. Ini videonya aku mau nyuciin perabotan. Pasti banyak yang komen, cuman berdua kok perabotannya banyak banget yang kotor. Iya teman-teman, gak tahu sih kenapa ya, aku tuh kalau masak tuh kadang semuanya aku keluarin, jadi kayak begini ujung-ujungnya nanti pada kotor. Itu banyak yang kotor karena sama perabot yang semalam itu belum aku cuci teman-teman, jujur aja. Karena kalau aku nyuci malam tuh kan gelap, jadi aku cuci pagi biasanya. Terus campur sama perabotan yang pagi ini, jadi makanya banyak nih ya seabrek cuciannya. Dan kadang juga tuh suka heran gitu ya, kalau kadang Pak Suami yang bantuin masak gitu, herannya tuh kadang tuh minyak bisa berceceran di mana-mana. Misal dia bantu goreng gitu ya, goreng ayam atau goreng ikan. Nah itu aku heran banget gimana gitu minyak bisa sampai kemana-mana, ke kompor, ke mejanya, ke lantai, semua licin teman-teman ya. Karena mungkin gak ditutup kali ya sama suami gitu atau gimana, entah gimana gorengnya tuh bisa minyak itu kadang berceceran di lantai. Tapi kalau kita yang masak atau apa pasti insya Allah tuh ya rapi aja gitu, gak sampai parah banget. Ya mungkin itulah perbedaannya ya kalau mama sama bapak-bapak yang masak. Tapi kalau masalah rasa tuh ya Pak Suami juga enak banget tuh kalau masak. Tapi ya itu tadi, kadang dia juga jarang mau gitu kan. Kalau mungkin aku lagi benar-benar butuh dibantuin aja atau lagi sibuk juga mau kerja pagi, mungkin baru dia Pak Suami turun tangan. Tapi kalau hari-hari biasa gini biasanya aku, karena Pak Suami kan pagi mau kerja, jadi aku yang ngurusin perdapurannya sama masaknya teman-teman ya. Dan semuanya beres-beres. Pak suaminya terima beres aja karena mau kerja juga, pulangnya sore ya, kasihan juga sih. Oke, langsung terakhir ya teman-teman dibilas-bilas. Dari tadi terakhir terus ya. Hari ini tuh cuacanya berembun atau berkabut lah maksudnya. Berkabut kan bisa nimbulin embun ya teman-teman ya. Pokoknya berkabut banget nih. Tuh, gelap banget kan teman-teman. Putih cahayanya, itu kan berkabut namanya. Insya Allah sih nanti siang panas tuh ya kalau berkabut biasanya. Alhamdulillah nih kerjaanku beres ya. Masakan hari ini juga udah beres, tinggal nanti beres lain-lainnya. Tapi aku cuman sampai di sini aja ngevlognya ya teman-teman. Nanti teman-teman bosan. Soalnya aku lagi benar-benar mager tuh mau ngeberesin apa-apa gitu di videoin semuanya. Jadi aku videoin sebagian aja. Nanti insya Allah kapan-kapan ya teman-teman ya, besok. Aku kan insya Allah libur kerja hari Jumat. Aku bakal ngevlog insya Allah ya, beberesan semuanya gitu kan, dari ruang tamu, kamar, dapur, terus kamar mandi, teras ya, kecuali halaman sih gitu. Oke teman-teman ya, setelah ini aku udah selesai nanti ngerapihin perabotannya. Aku juga mau pel lantainya karena basah. Mungkin kalau aku yang di dapur cuman lantainya aja yang basah gitu. Kalau Pak Suami minyak itu bisa gak tahu gimana caranya kok berceceran di lantai gitu ya. Aku juga kadang bingung gitu. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau masih banyak salah kekurangan teman-teman. Sekali lagi kalau ada yang kurang pas jangan diambil, jangan ditiru. Dan yang baik bisa digunakan untuk teman-teman semuanya di rumah. Semangat beberesannya juga, masaknya.
dan juga ngevlognya, beraktivitasnya. Pokoknya semoga kita selalu diberikan kesehatan, tahun depan juga kita selalu dimudahkan urusannya, rezekinya, pokoknya tetap berproduktivitas setiap hari. Amin ya robbal alamin. Semoga juga YouTube teman-teman di rumah segera dimonetisasi juga ya, amin. Pokoknya kita semualah yang lagi ngonten, semoga YouTube-nya segera dimonetisasi dan pokoknya lebih baik lagi, lebih bagus lagi ke depannya. Amin ya robbal alamin. Oke, saya pamit undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.